uang juga ya, jual pulsa dan pokoknya lengkap. Oke, ada apa aja di dalamnya? Yuk kita bareng-bareng. Welcome back to my channel Fitri Helen. Halo guys. Setelah pindah ke sini, emang aku jarang ya bikin konten, tapi setidaknya setiap hari udah mulai live lagi di YouTube, entah itu sahur atau pas mau jam berbuka puasa. Dan sekarang biasanya kan nenek yang masak, barusan nenek bilang dia nggak masak, jadi aku mau beli pientang di tokonya Mbak Sari yang ada di Citu Cilong. Lengkap banget guys. Aku mau bikin dua apa ya? Tuh. Ngabuburit di Taiwan. Orangnya mantap banget ya guys.
sisain aja dulu. Guys, ini loh, satu bungkusnya banyak banget. Kadang aku satu bungkus makannya juga dua kali. Jadi selama pindah di majikan ini ya, aku dibeliin mie itu, mie rebus 6 bungkus, sampai sekarang belum pernah aku masak. Gak tahu lagi ngurangan aja. Serius, ini satu bungkus aku dua kali makan loh, karena lagi ngurangin nasi. Ini mantap banget ini, Mbak. Mbak Sari kalau ngasih lauknya itu nggak pelit ya, jadi banyak banget. Nah teman-teman, begini buka puasa di Taiwan ala kadarnya. Dan alhamdulillah kebetulan di tempat majikan aku ini dekat dengan toko Indonesia juga, sama seperti waktu pas di Daan ya, sana. Buka puasa hari ini mampir di toko Indo. Biasanya sih kalau nggak nenek masak ya, aku dibeliin pentang Taiwan. Dan kebetulan hari ini nenek bilang dia nggak masak, jadi aku cuma dikasih uang dan suruh beli pentang. Aku dibandingkan dibungkus mie, lebih suka dibungkus kertas gini ya guys. Bungkus nasi kayak gini jadi kerasa banget kayak kita di Indonesia ya. Tapi kalau untuk ikutan lomba kuis kayaknya belum ini. Kalau dulu sih dibolehin kalau ada lomba kuis. Ini guys, nggak jelasnya. Menu-menunya komplit. Harganya kalau 100 sente, kalau di Indonesia itu 50.000 ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ini biasanya setiap hari ada. Kalau untuk nasi rames itu nggak pasti sih. Kebetulan aku hari ini dateng, tapi semua akan nggak dapet. Tapi kurang.
menerima itu ya. Kalau kalian mau imsak di pas menjelang lebaran, ada kotak amal Masjid Al-Hidayah Cilong. Oke teman-teman, aku mau pulang nih. Sebenarnya udah gak ada tugas, paling malam nanti jam 8 ngasih minum susu kakek sama itu ya, paling ganti popok tentu udah. Kalian yang setiap saat udah ikuti di semua media sosial aku, lagi ada bagi-bagi mukena khusus di bulan Ramadan, tiap seminggu sekali diumumkan ya untuk satu orang pemenang. Selain itu ada juga bagi-bagi pulsa sama saldo. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.